kamu, tepat kamu kepo dan narsis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro2 dimanapun kamu berada. Seneng banget di edisi hari ini ya, di weekend kamu. Aku Salsa nemenin kamu di Music Live Chat teman Pro2 edisi Sabtu 5 Oktober 2024. Berjaringan Korwil 17 Banda Aceh Lok Semawai Melaboh Takengon Sabang Singkil dan juga Rimba Raya. Oke teman Pro2, di kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial di sini. Halo. Halo. Wah, suaranya musisi banget ini ya. Gimana kabarnya kalian semua, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman Pro2, jadi mereka ini dari band Galaxy. Jauh yes. Banget ke Pro2. Naik apa tadi, naik UFO kah atau? Iya, jadi semuanya ini yang datang ada 3 tapi sebenarnya ada 5 ya. Empat. Oke, sorry. Dari ujung dulu ada Bang Revan, kemudian ada Lala, juga Bang Iba. Halo. Hai. Gimana, macet nggak tadi perjalanan ke RRI? Ush, kebetulan nggak macet. Lancar ya? Lancar ya. Karena semesta memihak kita nih. Iya benar. Oke, seneng banget ini juga jadi pertama kali bagi band Galaxy untuk datang ya ke Pro2. Yes, first time. Dan first time. Tapi Lala udah pernah. Sekali. Dan sendiri ya. Sendiri. Kali ini ada bodyguardnya. Apa ini? Oh iya, tapi dijagain dua orang nih kanan kiri. Ada satu lagi perempuan. Oke, cuman berhalangan gak bisa hadir. Iya, jadi betul. Diwakili oleh mereka bertiga teman Pro2. Anyway, teman Pro2 juga bisa banget pantengin live Instagram kita di Pro2 Banda Aceh ya. Dan juga yang mau nanya-nanya boleh banget ya, Ibal, Lala, Revan. Yes, nanti teman Pro2 yang mau nanya dan mereka ya pasti wajib menjawab. Oke, kita mau tahu dong dari kelas Galaxy ini udah dari kapan? Kemudian kita kan mau kenalan juga sama grup band satu ini, apalagi Gen Z nih. Oke, kita itu terbentuk di 5 Juni ya 2016 dan genrenya itu musik pop. Oke. Awalnya itu kita berlima, setelah berjalan, sekarang kita tinggal berempat. Seleksi alam beneran iya, ya? Iya, bener-bener seleksi alam ini ceritanya. Oke. Dan aku sempat baca juga, pertama memang Galaxy yang GAL nama bandnya ya. Iya, kemudian bener. Berubah jadi GLXY. Iya, kenapa? Mungkin setelah perjalanan ke sini, kita kan punya harus punya trademark juga ya sebenarnya. Jadi kenapa kami pilih GLXI sebenarnya kalau memang orang nyebutinnya Galaxy tetap gitu. Okay. Cuman kenapa kita bilang GLXI karena untuk lebih memudahkan aja sebenarnya. Yeah. Gitu. Oke, jangan lebih beda gitu. Iya, lebih ya, lebih beda. Kita cari beda nih, apalagi lebih dikenal sama anak muda. Ini juga ranahnya anak muda kan bandnya? Iya. Yeah. Okay. Karena kita masih muda-muda semua nih. Oh, 17 semua nih kayaknya. Iya, masih SMA ya. Oke, lanjut lagi dari tadi kan juga aku udah baca juga nih profil-profil dari Galaxy, udah manggung ke event-event dari ikut lomba juga ya. Iya, yeah, okay. Dari festival-festival gitu. Iya, yeah, dan juga kalian tuh pasti ada suka dukanya kak. Iya ya, benar. Pasti boleh diceritain mungkin dari awal perjalanan, dari awal dulu deh, dari benar-benar ya tadi seleksi alam udah ya. Iya. Oke, kemudian kayak ke event-event apa aja sih yang udah di ini? Kalau event banyak sih. Yes. Enggak banyak juga, maksudnya ada. 2016-2024 lama ya, banget. Iya, udah lama. Iya, itu aku masih SMA loh. Kita masih SMA loh kan. Aku sama Lala nih sebaya, guys. Tapi kamu udah banyak juga pengalaman di situ ya. Kebetulan sebelumnya bergabung sama Galaxy. Terus aku juga ikut Bintang Radio. Oke. Okay. Wow. Aceh. Oh benar Aceh. Bintang kita ini. Oke. Okay. Alhamdulillah. Dan kita berjumpa sekarang ya.
Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. By the way, kita puterin ya satu lagu dari Galaxy, judulnya ini Stars. Music Lecture, Korwil 17.
Halo teman Pro2, masih barengan aku, Salsa, ada Lala, ada Bang Ibal, ada juga Bang Revan nih teman Pro2. Tentu aja kita juga harus mengulik lagu yang sudah kita putar tadi. Karena penasaran juga, kenapa lagunya Stars tapi bahasa Indonesia sih lagunya dibawain. Gimana nih? Siapa yang jawab nih? Oke, karena kan Stars juga salah satu... maksudnya judulnya Stars, artinya kan bintang, mm-hmm. kayak itu, kayak pengen merasa berasain aja lagunya tuh, karena kan juga menceritakan tentang bahwasannya jika kamu merasa terpuruk, kamu pasti bisa melewati itu dan kamu tidak sendirian, okay. gitu. Jangan takut, jangan gundah, kau tak sendiri menghadapi semua ini. Jadi ada yang mau supportnya lah, gitu. Mm-hmm. Jadi nggak dari kita. Apalagi kan ini menuju COVID ya kemarin tuh ya. Oke, dan ini terbitnya juga di masa-masa itu ya. Di 2019. Iya, 2019 akhir. Ini juga jadi mood booster-nya juga para anak-anak muda jadinya. Iya, jadi kan kita juga mencoba untuk mensupport gitu. Dari kitanya, dari band-nya sendiri pengen mensupport anak-anak zaman sekarang atau ibu-ibu atau abang-abang yang semua udah terkenal kalangan iya, semua kalangan lah pokoknya bisa didengerin semua kalangan lah gitu. Oke, keren banget teman Pro2. Jadi Stars tuh ya setidaknya kita juga bisa bermimpi setinggi bintang lah. Betul. Ya jadi ini masuk ke semua kalangan juga lagu ini, jadi enggak melulu Gen Z nih ya. Iya. Bapak-bapak juga bisa denger. Bisa banget. Ada kesulitan kendala gitu enggak nulis? Kan kita harus memikirkan kata-kata, ya kan, makna lagu ini juga biar tersampaikan juga secara emosional kepada pendengar, kepada peminat lagu. Lagu apa tadi? Genrenya pop. Kita pop. Oke. Iya. Terus apa? Sebenarnya kalau untuk proses untuk menulis lagu ini sebenarnya karena kan kita namanya awalnya kenapa nih judulnya Stars? Sebenarnya kita mau mengangkat arti dari bintang itu gitu. Oke, maknanya. Maknanya ya? Kayak gitu kan. Jadi mereka kita buat lagu rembuk gimana cara artinya itu untuk universal seperti yang Lala bilang tadi gitu. Jadi lagunya itu bisa diterima sama semua kalangan gitu. Enggak cuman setidaknya relate lah gitu. Iya, relate. Mau dibawa lagu kan untuk... ada tuh yang di lirik akhirnya tuh. Iya, let me be your star. Yeah. Wow, potongan-potongan bahasa Inggrisnya tuh sedikit aja, tapi nyentuh. Yes, itulah ya ada makna yang harus disampaikan kalau kamu dengar lagu ini. Lagu ini bisa banget dengar kayak pulang sore-sore gitu, atau pagi-pagi bisa banget ya, baru bangun tidur langsung setel nih lagu Stars. Biar jadi mood booster ya. Iya. Oke, satu lagi cewek juga dan gak bisa berhadir. Siapa namanya kalau boleh tahu, kenalin dong ke teman Pro2. Di namanya di lagi namanya Acut, itu sebagai keyboardist. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, boleh juga diperkenalkan kalian satu-satu. Okay. Apa aja siapa aja mungkin? Ladies first. Vokal. Oh, oke. Okay. Yang pertama first. Acut ya kan? Ada Acut di K, ada Lala di vokal, terus ada Ibal di gitar, dan Evan di drum. Oke. Okay. Jadi ya berempat ini sudah melalui banyak hal pengalaman tentunya. Boleh diceritain nggak? Seru nggak sih manggung? Seru di Brass Tagi kayaknya. Ada apa di Brass Tagi nih? Alhamdulillah kemarin pernah jadi band openingnya dua band nasional ya. Wow. Si Jamrud sama Last Child. Wow. Iya, alhamdulillah. Grogi enggak sih kalian waktu itu? Abis-abisan groginya. Jadi kalau lagi manggung lupa lirik tuh ada banget enggak sih? Kebetulan selama ini enggak. Bukan lupa lirik tapi nangis lalanya. Gitu. Terharu karena kan enggak pernah dapat panggung yang seperti itu di Banda Aceh. Dapat pengalaman yang sangat experience lah kalau kita bilang kan. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat sampai sekarang tuh dikenang kali gitu. Iya, soalnya itu momentum banget. Aduh, dari karena awalnya kita nggak tahu kalau jadi kan sebelumnya kan kami sering ikut festival musik kan. Jadi ada salah satu brand buat festival musik dan juara satunya ternyata bakal dibawa ke nampil di luar kota. Ya, titik-titik mereka yang ada beberapa titik di Sumatera, Dan yang kayak kalian bilang tadi juga, kalian tuh berkembangnya dari satu event ke event lain kan. Nah, mungkin dari satu rezeki kan kebuka. Makanya alhamdulillahnya juara satu. Kalian bisa nampil di Sumatera di Brass Tagi di Tebing Tinggi juga di Medan kota.
Belum lagi luar negeri nih ya. Amin. Amin. Oh, amin. Abis ini tahun depan ya kali. Amin. Amin. Kan kita nggak ada yang tahu. Oke, jadi gitulah perjalanan kilas balik dulu gimana manggung ya kan, nangis-nangis. Kalau udah nangis tuh emang masih bisa lanjut nyanyi? Karena memang seterharu itu, karena nggak pernah lihat penonton yang sangat ramai banyak gitu. Terus sangat menghargai. Menghargai ya. Satu lagi kan, maksudnya kok misalnya di Banda Aceh tapi belakangan ini kalau kita manggung sangat sangat menghargai ya. Maksudnya kalau misalnya kita di luar kota itu lebih, bukan lebih dihargai. Maksudnya mereka tuh kayak ya antusias. Mikir lama nih apa gitu. Tapi serius itu sangat sangat luar biasa. Teringatnya tuh sampai sekarang gitu. Iya, kayak merinding gitu ya. Iya, serius. Sampai mungkin terharu, nangisnya tuh terharu gitu. Kayak wah, tepuk tangannya tuh padahal kita band asing loh dari Banda Aceh gitu. Tapi kita memperkenalkan tetap budaya kita dari Aceh gitu. Sampai sana juga kita enggak melupakan Aceh. Bawa lagu Aceh juga di sana. Lagu Aceh juga. Wow, jadi enggak lagu ya lagu pada lagu ini ada juga lagu umumnya. Lagu umumnya ada dulu sempat bawain lagu Starsin juga. Lagu Aceh juga dibawa ada. Penampilan 3 kali sore, malam sama malamnya lagi. Misalnya di Brastaginya, di Brastaginya kita nampil ada sore ya. Jadi kenapa sore itu kayak diseleksi dulu? Maksudnya untuk nampil malam. Maksudnya pantas enggak main di malam kayak gitu. Ada kualifikasinya. Ada kualifikasinya. Oke. Menarik. Buktiin dulu nih main di sore kan. Gladi lah ya. Berarti main malam gitu. Oke. Kalau bagus menampil malam. Jadi di Brastagi itu jadi momentum band kalian lah ya, yang paling bersejarah gitu bisa dibilang. Oke, selain Brastagi ada enggak yang cerita unik lagi mungkin atau jumpa fans? Ada pasti ya. Kalau untuk jumpa fans, kebetulan yang di Tebing Tinggi itu kemarin yang pas kita nampil yang sampai saat ini masih berkesan itu ada memang satu orang yang dia memang nyariin. Jadi ketika kami menampil itu setelah selesai nampil dia muter-muter tuh pada nyariin gitu. Siapa Galaxy? Siapa Galaxy? Malah dia ceritain di Instagram story dia bahwasanya dia udah ke situ udah lama nggak nonton konser. Ketika nonton konser, kebetulan kami nampil gitu. Rezeki dia banget. Gitu. Dan itu berkesan gitu. Dan itu juga berkesan besar dan berimpak besar buat kami karena apa yang kami ingin sampaikan itu rupanya tersampaikan gitu. Yes. Dan ada yang nyariin tuh rasanya seneng banget. Dan itu susah banget dibuat rangkai kata-kata loh teman pro 2. Jadi kayak dicariin minta tanda tangan pasti foto ya. Foto tanda tangan enggak. belum apa-apa sih masih ngerasain di situ masih ya masih cari pengalaman masih berproses proses. Kita tunggu cerita tanda tangan di selanjutnya. amin ya Allah. Oke, jadi gitulah ceritanya teman pro 2 Stars itu dimulai dari 2019 tadi. Betul. Sebagai penyemangat juga waktu itu COVID ya kan, dan masih dipakai juga lagu sekarang untuk ya konser. Konser apa event ya, nampil-nampil. Belum, nanti konser kapan ya? Ada rencana enggak? Aduh, bismillah. Sebenarnya ada waktu dekat ini. Ada insyaallah kita rampung. Teman pro 2 mau juga dong ya update info di mana gitu. Boleh nanti dikabarin kok. Instagramnya aja. Galaxy. Instagramnya langsung Galaxy Music. Oke, teman pro 2. Jadi mereka bakalan konser di mana belum tahu kita ya teman pro 2. Ada deh pokoknya. Secret ya. Pokoknya pantengin terus di IG-nya Galaxy di Galaxy Music. Oke, teman pro 2 kita jeda dengan satu lagu dari Galaxy juga, karena dengan cinta jangan kemana-mana. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
Music Lecture Korwil 17. Aku yakin 100% lagu ini pasti berangkat dari pengalaman pribadi. Ayo lo jawab, jawab. Aku todong dengan pertanyaan ini, iya kan, tapi enggak kok, kan? Tapi bohong. Gimana bilang? Bisa dibilang masing-masing begitu, ya? Bisa dibilang, yeah, dibilang begitu. Kan pribadi masing-masing kan beda-beda. Yeah. Cintanya beda-beda. Cintanya cinta, beda-beda. Pengalaman cintanya beda-beda. Iya, maksudnya pengalaman cintanya beda-beda. Aduh, udah curhat nih kayaknya. Oke, okay, jadi Galaxy ini ngeluarin lagu keduanya, mm-hmm, karena dengan cinta di tahun 2021. Betul. Oke, okay, berarti itu sudah berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu. Baru 3 tahun, Kak. Iya. Oke, okay, jadi karena dengan cinta ini termasuk lagu apa happy ya, kalau bisa dibilang? Iya, tentang iya, ya seharusnya ya sih happy. Karena genre musiknya itu agak pop balad, mm-hmm, jadi pikiran galau, padahal galau. Enggak. Kenapa enggak galau aja? Nanti ya next. Sih. Oh, ya ya ya. Jadi ada beberapa ini sedih, galau, happy ya, yeah, lagunya. Ha, ha, ha. Tapi bervariasi. Kan, pengennya kan dari Galaxy ini kan lebih lagu yang pengen menginspirasi jatuhnya, okay, karena yes, dari Stars juga gitu. Mm-hmm. Karena dengan cinta juga gitu, menginspirasi banyak. Banyak menyebarkan pendengar cinta. Iya, menyebarkan, yeah, cinta yang pertama juga. Aduh. Lagu pertama juga menyebarkan aura positif gitu, mm-hmm, kan. Yang kedua juga gitu. Kalau yang ketiga nanti galau gimana? Menyebarkan aura galau kah? Bisa jadi. Bisa jadi. Yang enggak galau dibawa galau jadinya. Tergantung ujung-ujungnya, tergantung pendengarnya, yeah, lagi mau, yes, mau nangkepnya itu seperti apa gitu. Oke. Okay. Oke, okay, bisa diceritain lagi mungkin karena dengan cinta ini dari siapa yang jarang ngomong ini, abang paling introvert, apakah ya? Bang Repan. Iya betul. Silahkan Bang Repan. Iya betul Pak lagi. Mengakui. Ibal aja Pak. Aduh, lempar lagi. Ini hukum harus suruh nyanyi ya. Bisa, bisa. Ya, lagu karena dengan cinta ini sebenarnya kami buat setelah kami melihat dari arti dari cinta. Mm-hmm. Jadi kami, menurut kami itu arti dari cinta kan itu enggak cuman cinta kepada satu orang. Iya. Jadi arti dari cinta itu sebenarnya luas, iya, gitu kan. Baik spesifik, itu cinta terhadap pasangan, cinta terhadap anak, mm-mm, cinta terhadap orang tua gitu. Itu menurut kami itu bisa diartikan dengan arti yang luas. Makanya, yeah, kami kemarin yuklah kita buat lagu satu. Shout out untuk si Johar Isan, dia ngebantu ngebuat untuk lirik karena dengan cinta ini. Ya menurut kami gimana cara karena dengan cinta itu, mm-hmm, kita bisa bertumbuh, kita, mm-hmm, bisa menyatu, mm-hmm, dan kita bisa berproses bersama gitu. Yeah. Aduh, ahli cinta banget. Waduh, nih. Mau konsul dong Kak. Buka dong kliniknya. Jadi gitulah ya, pokoknya ya cherish the love lah, menghargai, yeah, cinta, yeah, itu menghargai sendiri. Sendiri. Oke, okay. Ini enggak mau nambahin tadi? Coba. Ya. Karena kadang-kadang cinta itu susah ya diungkapkan dengan, yeah, kata-kata, betul, ya. Betul. Karena kan setiap orang kan ada tuh apa? Love language. Aduh, baper deh. Apa aja nih love language-nya Ibal apa nih? Apa ya? Apa? Enggak tahu lagi. Physical attack kali ya. Oh, bukan itu. Word of information. Oh, gitu. Information. Bisa jadi. Bisa jadi. Physical touch bisa juga. Semua aja deh. Ya sekalian terus ya. Apa tanggung-tanggung ya kan. Aku sampai setahu itu tentang orang ini. Wow, padahal kamu sendiri belum nikah ya ternyata. Belum. Maksudnya ya. Udah diduluanin. Biasanya kan dia bilang juga tadi cewek biasa cepat nikah kan. Iya. Ternyata ya aku kira juga dua cowok di depanku ini masih bujang. Bukan, sudah punya orang, sudah ada yang punya gitu. Ya begitulah ya. Iya. Jadi karena dengan cinta kita juga merasakan nih aura lagu positif dari, mm-hmm, Galaxy teman Pro 2 yang mana ya, jangan lagu galau mulu deh kamu denger. Betul. Walaupun kan maksudnya dari sisi apa sih namanya, si aliran musiknya itu agak, bukan agak pop balad, maksudnya pop balad, mm-hmm, tapi kita berusaha untuk di liriknya, bukan kita, maksudnya yang buat lirik kemarin si Johar, yeah, berusaha untuk menyampaikan bahwasanya segi dari cinta itu bukan hanya untuk pasangan saja. Wow. Jadi kita bisa juga ungkapin lewat perasaan, kita ungkapin lewat ungkapan mungkin, mm-hmm, kan. Gak semua orang kan sama untuk nyampein cintanya gitu. Yeah. Jadi
si Johar alhamdulillah berusaha untuk menciptakan sebuah liriknya itu. Mm-hmm. Jadi dibuatlah untuk seuniversal mungkin untuk menyampaikan cinta. Makanya judulnya Karena Dengan Cinta. Menurut Lala sendiri makna cinta tuh apa sih? Aduh, secara pribadi? Salah kali tanya sama kami. Salah. Repan aja, Repan jawab, Repan. Lala dulu enggak apa-apa dong. Apa ya? Ladies first kan? Ladies first. Iya. Jawab apa? Oh, boleh juga. Repan kan dari ladies first dulu ya. Ya aku jadi serba salah nih. Oke deh lah, enggak apa-apa ladies first. Oh, udah oke. Menurut aku cinta itu apa ya? Yang pun pusing sendiri dia. Aku enggak bisa ungkapin lewat kata-kata karena lebih ke ini, lebih ke perlakuan, ngeri-ngeri. Lebih kalau bukan tipikal orang yang pandai mengungkapkan, tapi pandai untuk dari perilaku lah kalau dibilang. Cinta tuh apa sih? Apa sih cinta tuh, sampai nggak tahu jelasin apa gitu. Makanya mungkin karena enak buat lagunya, karena saking susahnya untuk menjelaskan apa itu cinta, jadilah kok misalnya mau ungkapin pakai lagu aja deh kayaknya. Karena juga kebetulan vokalis kan, jadi ya udah ungkapin aja dengan lagu gitu. Jadi kalau kita cinta ya kan kita akan mencintai pekerjaan kita, kita akan enjoy. Betul. Jadi nggak merungut aja nih muka lagi tampil. Aduh nggak enak banget kalau mungkin harus profesional sih kalau misalnya itu. Oke, jadi kalau Revan tadi mau jawab ya. Aduh sorry banget aku potong. Cinta adalah anugerah terindah. Cinta ini salah. Oke. Okay. Itu sih. Apa tadi? Aduh. Cinta adalah anugerah terindah. Pakai hati dong, Bang, jawabnya. Takut dengarnya. Oke, okay, anugerah terindah itu dari pribadi nih berangkatnya. Iya. Karena kan cinta kayak patah hati gitu sih, Bang. Bukan ya. Kayak Balik bilang tadi cinta bersifat universal gitu kan. Kadang buat kita melayang tinggi jauh menembus imajinasi. Iya, intinya karena cinta kita tuh ya cinta tuh nggak melulu salah tahu ya, jadi jangan apa-apa kamu tuh udah trust issue duluan nih apa-apa kayak ih pasti kalau dia kasih ini karena aku harus balikin lagi atau apa, padahal ya orang kadang yang ngasih aja ya, gitu betul, perhatian betul. Yang baik betul. Udah dikasih perhatian ditinggalin deh, aduh ghosting banget, sabar banget loh. Ya tinggal dengerin lagu Galaksi ya, iya, betul. Dengan cinta. Oke, dari pengalaman Bang Ibal sendiri dong. Pengalaman cinta. Teman berdua pada semangat nih dengernya. Kalau untuk pengalaman cinta yang jelas untuk keluarga ya. Maksudnya rasa untuk kayak saya sendiri itu kan manggung, ngeband gitu kan. Terlepas dari ada pekerjaan juga. Dan itu untuk support dari keluarga itu luar biasa gitu. Makanya menurut saya pribadi cinta itu tentang komitmen sebenarnya. Bagaimana kita berkomitmen sama yang kita menjalin hubungan dan juga konsisten ya, gitu. Menurut Ibal gitu sih. Karena cinta juga fluktuatif ya, naik ya, turun. Benar, naik turun. Jadi kita juga harus mendisiplinkan ya. Iya. Saling membantu lah kalau iya benar, saling mengerti. Yes. Saling mengerti asik. Deep banget sih talk show ini. Gimana Revan? Menghargai. Iya. Saling menghargai ya, benar. Telat amat telat lu. Katanya anugerah terindah. Iya kan iya. Coba dulu mungkin ada cerita di balik itu dia malu, ceritain ke kita anugerah terindah itu yang gimana maksudnya? Karena udah punya buah hati. Iya, kalau Revan spesial dia. Dia baru punya anak. Iya, baru punya. Oh, jadi maksudnya gitu. Iya. Pasti bahagia banget lah ya. Alhamdulillah. Begitulah cinta. Iya, betul. Yang penting jangan bertepuk sebelah tangan. Sakit ya. Next kayaknya kita buat cinta, buat judul buat lagu tentang bertepuk sebelah tangan kayaknya. Inspirasinya hari ini banget ya. Bisa jadi. Oke, teman peradua, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, stay tune terus.
Music Lecture Korwil 17. Aduh, teman pro 2 lagi talk show juga sih ngomong, di belakang ini juga lagi ngomong, hampir aja kelewatan kita ya. Oke, jadi ada satu orang nih namanya Acut. Kira-kira mau video call enggak? Tadi rencana kita udah bahas nih. Lagi ngajar, sibuk. Aduh, yang satu cewek satu lagi itu sibuk banget, jauh lagi. Kebetulan enggak di Banda Aceh. Enggak diangkat. Enggak diangkat juga, tadi udah ditelepon tapi enggak diangkat. Tweet banget loh satunya. Aduh, kecewa nih Pak. Aduh, Acut, Acut. Acut. Say hi dulu. Acut, nanti nonton ya. Nanti nonton ya. Sedih enggak ada kakak di sini tahu. Dengerin enggak ya dia? Acut, nanti bajannya dipotong ya. Sadis ini. Oke, jadi kita juga cerita tentang lagu-lagu ini kan. Kalian pasti juga mempromosinya, mempromosikan lagu ini. Kira-kira teman pro 2 boleh denger ini di mana aja gitu, bisa diakses di mana aja. Kasih tahu dong. Kalau lagu kebetulan dua-dua lagu itu kita bisa didengar di Spotify itu udah keluar, di YouTube juga bisa, YouTube Music, ada di TikTok Music juga, terus di Apple Music. Dan masih banyak lainnya. Pokoknya di semua platform sih ya, sudah digital ada. Music platform ya. Iya. Tadi dia. Kita janjinya Revan duluan kan yang, ya, benar, benar, yang benar, ngomong, benar. Tapi dia yang terakhir. Emang the best, Ba. Nyesel. Angkat, dia angkat. Dia angkat. Halo Kacut. Halo. Video mau enggak, Kak? Masih aku lagi enggak kayak telepon. Ya oke, teman-teman. Kita siapa-siapa. Ini kita lagi on air. Kita lagi on air. Udah di RRI. Udah. Kita ini lagi on air nih. Siapa-siapa pemirsa di ini? Oh, lagi live. Pendengar. Iya. Aduh, malu banget lagi dia. Semuanya. Untuk pendengar Pro 2 FM. Ada kata-kata hari ini enggak? Kata-kata hari ini Kak Cut. Kata-kata hari ini. Iya. Mikir. Ujung-ujungnya paham ya. Hidup walau tetaplah menyerah gitu. Gini-gini aja. Oke. Paham ujungnya? Paham. Mana? Paham. Tetaplah hidup walaupun kayak gini aja, Kak. Iya. Okay. Aduh Kacut. Tak menyerah, jangan semangat ya. Motivasi banget nih. Berbanding terbalik kali ya dengan lagu kita ya. Iya. Makanya kalau mau semangat dengerin lagu Galaxy. Jelas ya. Promosi nih. Bagus. Aduh. Oke, itu tadi Kak Acut udah dimatiin? Belum. Oh, belum. Kak Acut stay di sini aja ya, jangan kemana-mana. Tapi enggak mau video call. Lagi iya. Sibuk lah intinya iya. Oke, tadi teman pro 2 yang mau dengerin lagu ini ada di Spotify, di YouTube. Betul. Terus di TikTok ada juga. Ada. Kalian buat konten juga gak sih? Ada beberapa buat konten. Ada. Tiap manggung gitu ada. Revan dulu dong. Oh iya, Revan. Silahkan Revan. Tempat dan waktu dipersilakan. Ada sih, cuman ya ketika ada manggung aja. Itu aja. Yang panjang ya, dong. Kan pendengar juga mau dengar suara Revan. Halo. Makasih ya. Jadi Revan juga salah satu konten kreator nih, ceritanya tuh gimana? Kreatif. Iya. Kreatifnya Galaxy. Kreatif. Tim kreatifnya ya. Oke. Okay. Tapi buat akun TikTok kamu gimana? Mending konten drama aja sih. Oh iya. Gitu, oke. Okay. Biasa kan Bang Repan kan juga ada live sama yang lainnya juga kan. Terus kalau misalnya manggung, live-nya biasa buat konten. Okay. Pasti tentang drum cam gitu, drum. Nah, drum. Oh, jadi kalian selain jadi, maksudnya kerja di band ya Galaxy ini, di luar sana juga ada job-job lain. Ada, gitu. Tetap ambil job dong, karena kan okay. Kalau di Aceh kan juga belum. Ih, ceritain dong. Iya. Dari Ibal dulu. Ya, Bang Ibal dia lebih bisa kasih informasi yang jelas kan. Kalau misalnya kami kan, kalau Lala kan agak sedikit gak jelas. Gini, ritmenya dari bersuara sampai ke Revan tuh ciut gitu suaranya guys gitu. Maksudnya Ibal aja. Iya, Ibal aja. Coba Bang Ibal. Kalau memang, iya sih rata-rata orang ini punya juga. Kalau memang untuk Galaxy kan, kita cuma untuk manggung nih. Kita kan buat karya pribadi. Dan juga kadang-kadang kan kalau memang masuk-masuk orang ini punya proyekan juga gitu. Jadi ketika nanti ada masuk-masuk job kayak wedding. Oke. Dan itu reguleran mungkin di kafe itu juga
orang ini juga nanti Nabil. Nanti anak Revan ulang tahun bisa kali ya? Oh bisa, 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 bisa juga. Tapi tapi orang ini sendiri nggak bawa nama galaksi. Oh gitu. Nah, okay. Karena kalau di galaksi kan nggak mungkin nih kita nanti lala sendiri, tapi bawa nama galaksi kan nggak mungkin. Karena kan kita band gitu. Iya. Nah, gitu. Sebagai session gitu. Nah, nanti Ibal band sama band mana gitu? Iya. Ingin siapa? Nanti Revan band siapa? Lala sama siapa? Gitu. Gitu. Wah, aku kan ya bukan anak band ya, jadi nggak tahu-tahu banget nih kehidupan anak band itu gimana. Iya. Tapi katanya susah-susah gampang juga ya. Iya benar. Berada di industri ini. Oh gitu. Iya. Kenapa emang di Bandar Aceh? Misalnya, ya kan maksudnya belum terlalu terbuka untuk ruangnya anak band untuk iya gitu. Untuk space-nya space. Ada. Cuman enggak ya kayak konser-konser itu kan ada. Okay. Cuman untuk ya kita melihat sebagai kayak yang di pusat ya Jakarta pusat kan itu kalau untuk musik kan udah beda levelnya gitu. Iya. Kalau kita di sini untuk panggung ada cuman enggak seintens di sana gitu. Oh, gitu. Paling kalau di sini ya intens itu ya sering itu kayak wedding ya. Wedding. Ya. Kafe. Kafe. Di kafe. Iya. Oh beda gitu ya. Beda. Walaupun kayak mungkin sekarang kan banyak konser tapi tetap ada bedanya. Iya, kalau konser itu kan tergantung lagi penyelenggaranya oh, nih. Oh iya, ya, kan diundang beda, atau ya? Beda penyelenggara okay. Gitu. Oke, paham. Gitu, Revan. Iya. Ah, Revan. Ujung-ujungnya Revan juga. Revan ada tambahan gak? Gak ada sih. Iya, nanti kita gak tahu ya jumpa apa kapan lagi nih. Iya, benar. Udah sibuk. Ntar kalau misalnya udah ada launching single ketiga, ntar kami kabarin deh. Ntar galau bakalan nih. Datang. Ntar galau nih. Bertepuk sebelah tangan nih kayaknya. Bisa jadi. Tapi kita nantikan lah ya teman peraduan. Insya Allah. Kita undang lagi dengan cerita menarik lainnya. Anyway ada apa mau disampaikan untuk teman peraduan yang baru merintis band mungkin. Ini anak muda aku mau buat band nih. Oh iya, kalau untuk anak muda zaman sekarang menurut Lala itu harus banyak-banyak kreativitasnya tuh dikembangin lagi gitu. Jangan malu-malu untuk menunjukkan bakat-bakat adik-adik zaman sekarang kan kalau kita bilang udah mau apa-apa tuh udah mudah gitu. Mudah banget. Iya. Di TikTok kamu ngembangin kreativitas apa aja juga. Betul, diterima, betul, gitu. Diterima. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya keren-keren banget. Enggak sanggup kita bilang keren-keren, memang betul-betul keren. Apapun yang mereka lakukan itu pasti membuahkan hasil pasti anak zaman sekarang. Pokoknya buat adik-adik semua tetap semangat ya. Mungkin udah ada bakatnya tetap dikembangin karena apalagi di Aceh. Di Banda Aceh ya, di Banda Aceh juga kami lihat juga udah sedikit berkurang mungkin untuk adik-adik untuk nampakin Gimana nih? Nampain bakat mereka gitu. Menunjukkan bakat. Itu dia, menunjukkan bakat gitu. Jadi semoga deh ada penerus-penerus band yang keren di Banda Aceh nih. Kayak ditunggu dan, banget dan gitu. Dan jangan malu-malu juga ya. Betul. Apalagi kayak udah setengah merintis, udahlah. Enggak dilanjutin itu sayang banget. Mungkin kan karena juga di itulah kita bilang support untuk kotanya itu sebenarnya udah bagus karena kan kita mungkin di masih di era yang Islami gitu. Oh, jadi kalau misalnya untuk terlalu terbuka juga kan kita menjaga gitu. Okay, jadi sekarang ya nuntutin untuk karyanya aja sih. Insyaallah kalau misalnya memang ada jalan ya. Insyaallah karya-karyanya. Pasti ada jalan insyaallah. Ya. Insyaallah. Penting kita berikhtiar gitu. Iya, kan, itu pasti. Jalannya. Begitu. Gitu. Iya, benar. Dari Ibal. Untuk pendengar-pendengar RRI Pro 2FM. Jadi buat yang ngeband juga, buat yang adik-adik juga yang lagi ngeband, itu tetap semangat, tetap berkarya, itu yang udah jelas. Karena kalau memang menurut kami itu karya itu penting. Setidaknya kalau memang kita berhenti di tengah jalan, tapi kita udah punya karya gitu. Wow, jadi tetap semangat berkarya. Memang gak mudah, memang gak bakalan perjalanan itu bakalan gak mudah. Kayak kami untuk sampai di posisi saat ini biarpun belum tinggi-tinggi kali, cuma bisalah gitu kan. Bolehlah ya gitu. Itu perjalanannya itu udah kita bisa kita bilang lah udah banyak yang kami laluin gitu. Ada ups dan downs-nya juga gitu. Perjalanan itu bakalan panjang. Dan itu bakalan enggak mudah, tapi kalian tetap terus harus terus semangat. Kejar mimpi-mimpinya dan jangan lupa dengerin lagu Galaksi gitu. Biar lebih semangat gitu ya. Revan,
apa mau bilang just keep swimming, just keep swimming. Karena gitu. Karena sekali di udara, tetap di udara. Di udara. Singkat, padat dan jelas. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang udah mendengarkan kita. Terima kasih juga buat Galaxy. Terima kasih Pro 2 udah berbagi waktu dan cerita hari ini. Seneng banget jumpa kalian. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu dengan cerita yang baru lagi. Amin. Tentu aja dengan ya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil teman Pro 2 dari pengalaman mereka ya. Buat kamu Gen Z yang mau berkarya, ingat kata Lala juga, jangan membatasi diri kamu teman Pro 2. Banyak banget akses sekarang tuh yang bisa kamu coba belajar di mana aja. Sekarang tuh mudah banget teman Pro 2. Oke, terima kasih sekali lagi teman Pro 2 sudah membersamai kita dari jam berapa tadi, agak telat, mohon maaf ya teman Pro 2. Oke, aku Salsa pamit undur diri dan Galaxy juga, ada Ibal, Lala dan Reva Aziz. Sendiri langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Music Live Chat berjaringan Korwil 17 setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17 sore waktu Indonesia Barat. Sore ceria, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Setidaknya.